Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musallim rahimahullahu ta'ala wa alamu naf'a fi ulumi fi darin amin. Wa qila man asharu nafsahu bil layli faqad fariha qalbuhu min nahari. Dan dikatakan man asharo nafsahu, siapa saja yang menggadangkan akan dirinya bil laili, di waktu malam, faqad, maka sungguh fariha qalbuhu, gembira oleh hatinya, bin nahari, di waktu siang. Ya, begitu. Kita kalau gadangin malam ibadah, di siang senang kita. Senang. Bukan begadang ngobrol, bukan begadang nonton bola, bukan. Bukan. Begadang ibadah. Wala budda, dan tidak boleh tidak, li talibil ilmi, daripada ya, seorang penuntut ilmu, minal muwazobati, daripada tekun ala darsi, atas menderes. Ya. Bahasa orang tua kita, menderesin ya. Ngulang-ngulang wa takrar itu, dan takrar ngulang-ngulang, belajarin lagi, baca lagi, ala darsi, atas belajar. Kalau bahasa orang tua kita dulu, dersin itu, diulang lagi, baca lagi, baca lagi gitu. Wa takrar, dan mengulang-ulang, fi awali laili, di awal malam, wa akhirihi, dan di akhir malam. Fa inna ma bainal isya'i, karena sesungguhnya apa-apa yang ada di antara waktu isya wa waqtil wa waqti sahari, dan waktu sahur, waqtun mubarakun, itu ada waktu yang diberikan keberkahan. Waktun mubarak, di antara isya dan waktu sahur itu ada waktu berkah. Ya talibal ilmi, bashiril wara'a, wajannibin nauma, wahzaril shiba'a. Ya talibal ilmi, wahai penuntut ilmu, bashiril wara'a, wahai penuntut ilmu, lazimkan olehmu akan wara', wajannibin nauma, tinggalkan olehmu tidur, wahzari syiba'a, hati-hati olehmu akan kenyang. Jadi penuntut ilmu itu hendaknya wara', ya. Yang subhat jangan dikerjain, apalagi yang haram. Subhat aja enggak jelas, ini haram halal, tinggalin. Seorang penuntut ilmu begitu. Halal haram, tinggalin. Enggak jelas, apalagi jelas-jelasan ini haram, jangan dikerjain. Jangan dimakan. Apalagi. Jihad, berjihad, berjihad. Biar ilmunya berkah. Biar ilmunya berkah. Apalagi jelas-jelas ini pensil orang kita ambil, apalagi ini pulpen orang kita ambil, apalagi penghapusan orang, walaupun sepele, kecil, jangan ya. Apalagi perbuatan maksiat, apalagi maksiatnya sampai menyepelekan orang, maksudnya ya
merusak kehormatan orang apalagi. Jangan sampai itu, yang begitu-begitu. Seorang penuntut ilmu, biar apa? Biar ilmunya berkah. Jadi cari berkah, cari berkah. Ini kitab ini menggiring kita supaya ilmu kita barokah. Dapat ilmu dan berkah. Wajanibin nauma, dan tinggalkan tidur. Tidur, tinggalin tidur. Bukan enggak boleh tidur, boleh tidur untuk kuat ibadah. Jangan tidur melulu. Lagi ngaji tidur, lagi zikir tidur. Jangan. Lawan tuh. Wahzari syiba'a, dan hati-hati olehmu akan kenyang. Kenyang ini bisa menyebabkan tidur, ya. Kenyang itu apa? Bisa berat badan kita, ya, psikolul badan, psikolul jismi, berat badan kita. Kenyang itu bisa apa, ya? Qaswatul qalbi, keras hati kita. Keras. Hati kita keras. Keras, kenyang itu bisa apa? Izalatul fitani, bisa menghilangkan kecerdasan. Kenyang. Kenyang itu bisa apa? Bisa membuat kita malas ibadah. Yang jauh ini kenyang. Kenyang itu bisa apa? Tajlibul nauma, tajlibun nauma, menarik tidur. Jadi yang tidur mulu tuh kenyang tuh. Kan orangnya kurus, ya, makannya banyak. Jangan sampai tuh begitu. Usahain tuh. Seorang penuntut ilmu. Ya, penuntut ilmu. Dawim ala darsi, senantiasa olehmu atas ndres, ya, belajar, takror. La tufarikhu, janganlah engkau tinggalkan dia. Fal ilmu bid darsi qoma wartafa, karena ya, maka ilmu itu dengan belajar, dengan ndres, dengan takror, ya, mengulang-ulang, itu dia qoma, dapat hasil. Wartafa, dapat bertambah ilmu. Kamus pegang terus, taruh di depan. Lagi mutolaah kita. Nah, kalau lupa bisa lihat. Maknanya nanti bisa bertambah. Biasanya begitu. Kamus nanti taruh di depan. Ada yang lupa, buka kamus. Nanti ada makna yang lain. Wa yaghtanimu ayyamal hadasati wa unfuwana syababi, dan dia pergunakan dengan, ya, dia pergunakan hari-hari mudanya, masa mudanya, dan awal muda. Ya, apa tuh? Umur berapa tuh? 20 sampai 40. Itu sedang-sedang itu. 20 sampai 40. Kalau udah 40 itu syekh. Syekh wa syekhah. Tua dah mulai. Mulai dah tua. Beda nih. Ya. Saya udah 40 nih. Ya. Ya. Pergunakan masa mudanya baik-baik. Kita kalau udah 40 baru terasa menyesalnya. Kalau masih muda belum terasa menyesal. Udah 40 mah terasa. Ya. Baru terasa menyesalnya, main-mainnya tuh. Jadi pergunakan. Ya, jangan main-main. Benar-benar sungguh-sungguh. Belajar. Banyak baca. Hobiin baca.
Ya, hobiin baca. Enggak apa-apa baca kisah-kisah itu. Hobiin baca. Senengin baca. Kalau belum senang baca, kira-kira baca apa yang membuat kita jadi senang? Cari. Senengin baca. Jadiin satu kehobian tuh baca. Oh, masa muda ya. Kama qila, sebagaimana dikatakan, bi qadril kadi tu'ta ma tarumu, faman ramal muna lailan yakumu. Bi qadril kadi, dengan kadar ya, sesuai dengan kadi, sesuai dengan kecapean, kemasyakotan ya. Tu'ta, engkau akan diberi, ma tarumu, apa yang engkau tuntut. Jadi banyak sedikitnya bergantung capeknya. Faman rahmal muna, maka siapa saja yang menuntut akan cita-cita, lailan di waktu malam, yakumu, maka dia akan hasil. Yakumu berdiri, maksudnya dia akan hasil. Yakumu, ya. Lailan yakum. Ya, siapa yang menuntut cita-cita, lailan yakum. Ya, berdiri dia di waktu malam sholat. Berdiri dia di waktu malam. Artinya dia sibuk tertuntut di situ. Ya. Jadi artinya lailan yakum. Berdiri di waktu malam. Ya. Bukan hasil ya. Berdiri di waktu malam. Faman romal muna, maka siapa saja yang menuntut cita-citanya, lailan yakumu, yakumu lailan gitu ya, maka dia bangun ya di waktu malam. Artinya di situ dia sibuk di waktu malam, mutola'ah, muzakarah, bukan ngobrol, bukan nonton ini nonton itu, bukan. Di situ malam pergunakan. Karena malam tuh banyak. Malam. Memang malam itu Masya Allah. Lihat malam tuh. Apa aja tuh. Yang baik, yang positif, negatif tuh malam tuh sangat mendukung. Ya. Malam. Ibadah malam tuh beda dengan ibadah siang. Beda. Sama maksiat malam sama siang tuh beda. Malam itu Masya Allah. Jadi pergunakan malam dengan baik. Pergunakan malam dengan baik. Wa ayyamal hadasati faghtanimha, dan masa muda, hari-hari muda, maksudnya masa muda, maka pergunakan dia dengan baik. Ala ketahui olehmu, innal hadasata la tadumu, sesungguhnya masa muda tidak senantiasa. Ini bakal habis. Saya ini merasa 40 sekarang ya. 40 berpalat 4 ya. 40. Apa yang terasa kalau bisa balik lagi ya, umur 17 tahun itu. Balik lagi udah enggak bisa. Kerja main-main, apalagi berbuat maksiat. Ya. Enggak ngaji sekali, nangis. Ini enggak ngaji, enak. Nangis. Kenapa? Ilmu udah lewat. Jangan senang-senang. Ketiduran. Ini gara-gara bantal nih. Gara-gara bantal jadi begini, gebuk bantal gara-gara elu nih gua jadi kagak ngaji nih. Kenapa? Hilang waktu tuh, kan berharga tuh waktu, berharga. Jangan sehari, satu jam aja ilmu udah lewat.
Karena kita enggak tahu kapan dapatnya taufik dari Allah, turunnya rahmat Allah kapan, enggak tahu. Apakah pengajian yang tadi, apakah pengajian sekarang, apa yang besok. Turun Lailatul Qadarnya kita enggak tahu. Rahmatnya turun kapan? Makanya orang yang dapat malam Lailatul Qadar yang mana tuh? Insyaallah yang dapat yang dari awal udah nungguin dapat insyaallah. Dikasih sama Allah. Kalau yang nungguin, ya ini tanggal segini nih, gue tungguin. Belum tentu dapat. Boleh jadi orang yang di sini dapat, ini enggak. Maksudnya dikasih lihat dapatnya itu. Jadi jangan sampai terlewatkan satu aja. Jangan lepas. Sama kita sholat berjamaah, jangan lepas. Minimal sama istri kita. Terus kita begitu, 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 begitu. Allah lihat kita. Allah perhatiin kita. Nanti Allah akan kasih keistimewaan. Apalagi masih muda, apalagi. Apalagi masih muda. Apalagi. Hebatan lagi itu. Sedang menggelora darah mudanya, tapi mampu dia tundukkan. Masya Allah. Wala yujhidu nafsahu juhdan, dan tidak dia ya mencapekkan dengan masyakat akan dirinya dengan sebenar-benar capek yang masyakat. Jadi jangan sampai dirinya itu dia mencapekkan dirinya sampai capek yang masyakat, jangan juga begitu. Ya. Jangan juga begitu. Tapi yang enggak menjadi masyakot ya enggak apa-apa ya. Dia ibadah yang sewajarnya enggak apa-apa. Wala yudha'ifu nafsa, dan tidak dia melemahkan akan dirinya, hatta yanqati'a 'anil amali, sehingga dia putus daripada amal. Jangan juga begitu. Jangan juga dia seperti itu melemahkan dirinya sehingga putus dari amal. Bahkan yastamilu rifqa fi zalika, bahkan dia menggunakan ya, bahkan dia memperlakukan dengan lemah lembut pada demikian itu, lemah lembut. Warifqu aslun azimun fi jamil asyai, lemah lembut adalah asal yang besar pada sekalian sesuatu ya, lemah lembut. Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, ala ketahuilah olehmu, inna hadzal dina, sesungguhnya agama ini matinun kuat, fa'ugilu fi'i birifkin, maka masuk olehmu padanya dengan lemah lembut. Wala tubghid ala nafsika ibadatallahi ta'ala, janganlah engkau buat marah atas diri engkau akan ibadah kepada Allah Ta'ala. Jangan buat diri kita ini marah. Marah itu apa? Marah enggak mau lagi. Jangan buat begitu. Kenapa? Fa'inal munbita, karena sesungguhnya munbita ya. Seorang yang munbita itu seorang yang putus kekuatan dirinya, putus karena udah lemah. La ardon qata'a, dia tidak dapat menempuh bumi, ya. Memutuskan bumi, menempuh jarak, enggak bisa. Memutuskan bumi, maksudnya menempuh jarak bumi, enggak bisa. Enggak bisa jalan. Walazharan abqa, dan tidak dapat mengekalkan punggungnya, maksudnya dirinya, kendaraannya itu, dirinya. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia telah membuat capek dirinya, ya, membuat sakit dirinya, jadi enggak bisa. Sama kita juga seperti zikir itu, jangan kemauan kencangnya terlalu. Itu sampai perutnya sakit, itu jangan juga begitu.
kencang tapi tidak membuat jadi sakit. Apapun begitu. Kalau umpama badannya sakit, ntar gimana? Mau ibadah lagi besok. Wa qala an-nabiy bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nafsuka matiyatuka farfuk biha." Diri engkau adalah kendaraan engkau, maka berlemah lembutlah olehmu kepadanya, dengannya lemah lembut. Wala budda li talibil ilmi, enggak boleh enggak bagi seorang penuntut ilmu, minal himmati, daripada semangat al-aliyati, yang tinggi, fil ilmi, dalam ilmu. Semangat. Kenapa? Fa innal mar'a, karena sesungguhnya seseorang, yatiru, dia terbang, bi himmati, dengan semangatnya, katairi, seperti burung, yatiru, dia terbang, bi janahaihi, dengan dua sayapnya. Artinya apa? Contoh ini, kalau orang semangat itu bisa terbang seperti burung. Semangat. Kelihatan yang semangat. Kalau semangat tidur enggak kira-kira? Enggak. Yang tidur yang mana? Enggak semangat. Lagi ngaji tidur mulu. Lagi zikir tidur mulu. Dia enggak semangat. Kalau orang semangat enggak tidur. Kenapa? Karena terbawa situasi, keadaan. Semangat. Ya. Ngantuk jadi kagak ngantuk. Qala Abu Thaib, berkata oleh Abu Thaib, ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu, atas kadar ahli cita-cita datang oleh segala cita-cita itu. Wa ta'ti ala qadril kalimil makarimu, dan datang atas kadar kemuliaan oleh segala kemuliaan. Artinya apa? Kemuliaan bergantung kepada semangatnya yang mulia. Semakin tinggi semangatnya, semakin kuat semangatnya, semakin tinggi dia akan dapat cita-cita yang mulianya itu. Jadi kerahkan semuanya. Ujian, ujian, cobaan pasti datang. Tapi ketahuilah, semakin berat, semakin banyak cita-cita yang akan diperoleh. Apalagi yang namanya ngaji, itu pasti ada ujian. Enggak boleh enggak. Pasti ada ujian. Ada orang bapaknya dukung, ibundanya dukung, anaknya dukung. Apa yang terjadi? Sakit melulu orangnya. Badannya. Ada yang begitu. Ya, gurunya dukung, anaknya dukung, bapaknya dukung, saudara-saudaranya berisik banget. Ya. Macam-macam tuh. Ya semua ada ujian, enggak ada yang enggak ada ujian. Kita sadarin itu. Kenapa? Karena pengen jadi orang yang mulia, warasatul anbiya, ahli warisnya para nabi. Betapa kurang mulia itu. Jadi harus apa kita? Bersungguh-sungguh menjaga diri kita. Sungguh-sungguh. Wa ta'zumu fi aini saghiri sigaruha, dan besar pada mata orang yang kecil oleh yang kecilnya. Iya, karena dia kecil. Wa tasguru, dan kecil fi ainil azimi, pada mata orang yang besar, al azaimu, oleh yang besar. Ya. Karena orang besar. Warasu fi tahsinil asya'i aljid wal imatu, dan ya, kepala, ya, pokok pada menghasilkan segala sesuatu adalah sungguh-sungguh dan semangat. Sungguh-sungguh. Nanti hasilnya Allah yang kasih. Ya. Sungguh, sungguh, nanti Allah yang kasih. Sungguh-sungguh. Ranking satu itu urusan Allah. Bisanya urusan Allah. Karena yang punya ilmu adalah Allah.
kitanya sungguh-sungguh. Ada yang naik, ada yang kagak naik. Sekolah, pesantren dan sebagainya. Ya. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Yang naik, ya. Sungguh-sungguh, yang enggak naik tambahkan lagi sungguh-sungguh. Ya. Kurang sungguh-sungguh kemarin, sungguh-sungguh. Semangat. Yang enggak naik belum tentu, ya, belum tentu enggak berhasil. Boleh jadi dia yang berhasil. Ya. Boleh jadi dia akan berhasil. Kenapa? Ketika dia enggak naik, di situ timbul dia apa semangatnya. Sekarang gua boleh kalah, besok. Nah. Begitu ya. Orang yang ranking 1 juga belum tentu. Boleh jadi entar dia lupa diri. Makanya ranking 1 yang nilainya bagus, waspada, waspada, waspada. Jangan sampai kecolongan. Semangat terus, jaga terus. Yang enggak naik, jadi pelajaran. Nah, kalau kita sekolah, kalau kita pesantren kan begitu, ada naik enggak? Naik. Semangat terus. Yang enggak naik jadi pelajaran kemarin. Jangan seperti yang besok. Jangan seperti yang kemarin yang besok, ya. Seorang pelajar begitu, semangat, semangat, semangat. Sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Masyaallah. Faman kanat immatuhu ya himza jami'i kutubi Muhammad ibn al-Hasani waqtarona bizalika al-jidda wal-muazzamata fazzairu anna'u yahfaz ay anna'u yahfazu aksaruha au nisfaha. Faman kanat, maka siapa adalah himmatu, semangatnya itu. Ya. Maka siapa yang adalah semangatnya orang itu, hafizok boleh begitu, hafizok jami'a boleh begitu ya, hibzok juga bolehnya, hafizok ya, kita baca hafizok dah. Maka siapa adalah yang semangatnya, ya, hafizok, semangat orang itu hafizok. Dia menjaga jami'a, boleh begitu ya. Hafizah jami'a, kalau hifzah jami'a. Hafizah dia menjaga. Maka siapa saja yang semangatnya itu menjaga jami'a akan sekalian kutub, kutubi Muhammad ibn al-Hasan, kitab-kitab Muhammad bin Hasan, waqtarona, dan dia iktarona, menyertai bizalika dengan demikian itu al-jidda wal-muazzabata, sungguh-sungguh dan tekun. Fazohiru, maka yang zohir annahu, bahwasannya dia yahfazu aksaroha au nisfaha, dia menjaga akan yang paling banyaknya atau setengahnya. Ya, jadi siapa yang semangatnya itu menghafal, ya, menjaga, menghafal, menjaga maksudnya menghafal. Dia menghafal semua, ya, sekalian kitab-kitab Muhammad bin Hasan. Jadi beliau kitabnya banyak nih, Muhammad bin Hasan, dan dia sertakan deh, ya, dia udah hafal kitab-kitabnya, disertakan apa? Sungguh-sungguh dan tekun. Maka yang jelas bahwasannya dia akan hafal paling banyak atau setengah. Jadi kalau cita-cita begitu. Gua pengen umpamanya anak gua biar jadi kiai, ya, kurang-kurang jadi ustaz, kurang-kurang jadi orang soleh, ya. Pengen anaknya jadi kiai, jadi jadi orang soleh. Semangatnya begitu, pengen punya anak kiai, jadi anak soleh. Udah kiai juga, soleh juga, ya. Emang ada kiai gak soleh? Ada, ya. Ulama su ini. Jadi pengen dia punya anak kiai,
yang soleh. Kurang-kurang jadi ustaz. Ya, kurang-kurang soleh doang itu. Jadi harus tinggi cita-citanya. Tinggi cita-citanya. Lu nanti kalau udah ini mau jadi apa? Mau jadi RT aja. Ya, wajar mau jadi RT. Presiden. Kurang-kurang Menteri Agama. Tapi itu dunia, jangan. Cita-citanya akhirat. Ya bisa aja sih presiden yang soleh, bisa. Biar tinggi cita-citanya. Cita-cita yang mulia, cita-cita yang Allah Subhanahu wa taala izinkan. Fa amma idza kanat lahu himmatun aliyatun, maka adapun apabila ada baginya semangat yang tinggi, walam yakun lahu jiddun, dan tidak ada baginya itu semangat, enggak ada semangatnya, cita-cita ya, ada baginya semangat yang tinggi namun tidak ada sungguh-sungguh, semangat doang tapi sungguhnya kagak ada, gua semangatnya emang kagak ada sungguhnya. Au kana lahu, atau ada baginya jiddun, sungguh-sungguh. Walam yakun lahu immatan immatun aliyatun, dan tidak ada baginya semangat yang tinggi. La yahsulu lahu illa ilmun qalilun, tidak hasil baginya kecuali ilmu yang sedikit. Enggak hasil tuh kecuali ilmu yang sedikit. Jadi harus semuanya maksimal. Harus maksimal. Jangan ada malas-malas. Jangan ada malas-malas. Harus apa? Harus semangat. Wa dzakara Syekhul Imamul Ajal wa Ustaz radhiyallahu ridaddin Anaisaburi fi kitab Makarimil Akhlaq. Iya. Dan telah menyebutkan oleh Syekh Al-Imam Ajal yang Al-Ajalu yang agung Al-Ustaz Ridaddin An-Naisaburi fi kitab Makarimil Akhlak, dalam kitab Makarimil Akhlak, inna Zulqarnain, sesungguhnya Zulqarnain lamma arada, tatkala beliau ingin ayusafira musafir li yastauliya, beliau ingin musafir pergi untuk menguasai alal masyriki wal maghribi, atas timur dan barat, syawarul hukama, beliau musyawarah kepada hukama, waqala kepada para ulama, beliau musyawarah, waqala dan ia berkata, kaifa usafiru li hadzal qadri minal mulki, bagaimana aku musafir kepada kadar ini daripada kerajaan, ya, fa inna dunya qalilatun faniyatun, karena sesungguhnya dunia itu sedikit, fana, hancur, wa mulkud dunya akhirun, dan kerajaan dunia itu hina, falaysa hadza min ulwil immati, maka tidak adalah ini daripada ketinggian cita-cita. Beliau adu begitu kepada ulama. Kira-kira saya pergi jangan nih untuk melakukan ya ekspansi, perluasan kekuasaan Islam. Adu kepada ulama, bagaimana? Faqadal hukama'u, lalu berkata hukama, para ulama berkata, safir, pergilah. Liyahsulalaka mulku dunya wal akhirati, supaya hasil bagi engkau kerajaan dunia dan akhirat, biar dapat semua. Subhanallah. Ini ulama bijaksana, cerdas. Faqala hadha hasan, maka beliau berkata ini adalah hasan, baik sekali. Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, inna Allah ayuhibbu ma'aliyal umuri wa yakrahu sabsafaha, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai perkara-perkara yang tinggi, yang mulia, wa yakrahu, dan Allah benci sabsafaha, yang hinanya. Allah benci yang hina.
yang rendah. Wa qila, sampai sini dah ya. Wallahu a'lam bissawab.